Baik. Fa idza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuh. Semalam ada seorang ustazah sebut dalam rancangan apa, dalam TV. Tanyalah ustaz tu. Tanyalah ustaz tapi ada ustazah. Tanyalah ustazah lah sepatutnya. Tak salah pun tuan-tuan. Tanyalah ustaz boleh mimbar bitaglib dipanggil. Ada seorang ustazah dalam TV. Dia cerita. Di antara apa? Perkara yang kadang-kadang kita tak sedar berlaku. Bila seseorang itu bangun tidur. Kemudian dia berzikir dengan kalimah La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan dengar. Tapi tuan-tuan pada pagi lepas subuh ni tuan-tuan duduk masjid. Saya tak duduk masjid. Jadi duduk depan TV. Ha, tuan-tuan orang soleh duduk di masjid. Ha? Dengar tazkirah kuliah subuh dah. Selagi tak pukul 7 lebih tuan-tuan tak balik. Ha, saya masa tu duduk depan TV. Tengok cerita kartun. Antara yang disebut ialah bila seseorang tersebut kalimah la ilaha illallah. Dalam kalimah la ilaha illallah ni satu zikir yang satunya kalau kita sebut dia tak payah buka mulut boleh sebut. La ilaha illallah ni tak buka mulut pun dia boleh sebut sebab dia tak ada huruf bibir. Dia tak ada huruf syafatain, tak ada huruf bibir. Bila tak ada huruf bibir tak buka mulut tak apa boleh sebut. Dia jadi nak beritahunya mudah sangatnya nak sebut kalimah la ilaha illallah ni. Kemudian dalam kalimah la ilaha illallah ni antara yang disebutlah yang saya dengar semalam yang disebut ialah ada kalimah lam. Kalimah lam la ilaha illallah banyak sangat lam dalam tu. Lam ni dia punya tempat dia ialah di lelangi. Di lelangi atas. Lelangi atas. Lelangi atas ni bila seseorang menyebut kalimah la ilaha illallah huruf lam itu akan menyentuh lelangi atas maka di lelangi atas tu dia kata dia akan menghantar isyarat ke akal kita. Bila kita menyebut kalimah la ilaha illallah setiap kali kita menyentuh langit lelangi atas bukan langit lelangi. Setiap kali kita menyentuh lelangi atas maka dia akan menghantar isyarat ke otak kita untuk kita berfikir dengan waras. Ha, sebab tu orang yang banyak mengucap kalimah la ilaha illallah ni dia akan waras. Waras ni bukan orang yang waras ni, orang yang tak gila. Kita ni kalau waras lawan pada gila, kita ni boleh jadi gila lagi. Kalau masjid tak kenal gila tu nama dia. Ha? Orang gila, orang yang tak nampak matlamat hidup dia, Allah Ta'ala jadikan buat apa dia atas dunia ni? Tu orang gila, siapa peringkat tak bertemu masjid, tak bertemu ibadat, tak bertemu ta'at, tak mengaji pasal ibadat, tak tahu ibadat sah atau tidak, tak tahu. Itu orang gila nama dia. Super dah dengan orang gila. Kalau dia semayang, kenapa dia semayang pakai seluar pendek? Dia tak tahu sah atau tak. Kita kalau kita beribadat dalam keadaan tak pernah belajar sah ke tak sah aku semayang ni. Tak pernah pergi mengadap guru aku semayang gini, baca gini, buat gini ni. Sah ke tak sah? Kalau berlaku begini-begini antara makmum dengan imam sah ke tak sah? Kalau tak pernah pergi tanya, super dah dengan orang gila. Cuma tak ada orang berani nak kata mu ni gila lah tak mengaji. Kalau kita sahabat rapat-rapat, kalau kita ada 2-3 orang sahabat rapat-rapat, boleh jadi dia kata dah kita. Mu ni gila sungguh, boleh hidup dia dengan tak beramal. Mungkin gila lah apa beramal dengan tak mengaji. Tapi sebab kita tak ada orang yang berani kata mungkin gila. Ataupun bila orang kata mungkin gila rasa biasa je kata apa kata-kata begitu. Ha? Makna dia bukan makna gila, gila apa gila macam orang gila. Tak, sebenarnya makna dia gitu. Mungkin boleh lah duduk dalam keadaan beramal tak mengaji gila sungguh. Mu tak tahu amal ibadat mu sah ke tidak. Mu baca gini sah ke tidak. Rukun sembahyang mu tak tahu macam mana mu sembahyang. Apa tuntutan pada setiap rukun tak ada syarat-syarat dia. Mu tahu tak? Tak tahu. Gila mu beribadat gini. Itu ibaratnya orang yang gila betul-betul apa yang hilang akal dia, gitu dia beribadat. Dia semayang dalam keadaan apa punggung nampak, dia semayang dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa aurat terdedah pakai seluar pendek begitu begini dan sebagainya tak ambil air semayang sebab dia orang gila kita kata.
Kita pun hidup dalam keadaan dunia kita yang kita kejar lebih daripada amal ibadat ni. Ibarat kita pun gila juga. Kita gila cara kita. Gila dunia, gila apa? Gila-gila game, gila bola, gila harta, gila pangkat, gila pujian, gila-gila gitu. Itu cara gila kita. Jadi orang yang banyak berzikir dengan kalimah La ilaha illallah, setiap kali kita menyebut la, huruf lam yang naik ke langit atas, maka dia kata menghantar isyarat kepada otak supaya berfikir dengan waras. Orang yang waras ni ialah orang yang berfikir sehingga nampak akhirat. Itu orang waras. Sebab tu Nabi kata orang ni orang yang kayis. Nabi katakan al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, Nabi kata. Orang cerdik ni maknanya orang waras. Orang yang waras, Nabi kata, ialah orang yang beramal dan dia hanya berfikir apa yang akan apa yang akan menguntungkan dia di akhirat nanti. Itu orang cerdik. Sebab tu orang yang mengucapkan kalimah La ilaha illallah, orang yang cerdik. Dia tahu bahawa hidup dia tiada yang lain kecuali Allah Ta'ala. La ilaha, tiada yang lain kecuali Allah Ta'ala yang ada. Kalau kita tengok pada wujud, tiada yang wujud selain daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok pada qidam, tiada yang qidam selain daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok pada baqa', tiada yang baqa' selain daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok pada ar-Rahman contohnya, tiada yang Rahman selain daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok pada Rahim, tiada yang Rahim selain daripada Allah Ta'ala. Ambil gila. Apa-apa yang bersifat dengan sifat Allah Ta'ala, tiada yang lain kecuali Allah Ta'ala. Tiada yang Al-Qawi kecuali Allah Ta'ala. Tiada yang Ar-Razzaq kecuali Allah Ta'ala. Tiada yang Al-Wahhab kecuali daripada kecuali Allah Ta'ala. Dah mari mana rezeki, mari mana pemberian, mari mana anugerah, mari daripada Allah. Antara anugerahnya sihat Allah Ta'ala. Duit kita ada Allah Ta'ala. Boleh makan Allah Ta'ala. Minum Allah Ta'ala. Dah apa kita? Tak ada. Sebab apa? La maujuda illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Kita tak ada. Adam kita. Sebab yang mewujudkan kita adalah Allah. Itu bila hati jernih, jiwa akan jadi waras. Akal kita akan jadi waras. Dia akan berfikir jauh sampai ke akhirat. Tapi kalau orang tak berfikir dan waras, dia boleh buat apa? Dia mencari apa yang dia boleh dapat sekarang ni. Sebab tu sekarang apa? Ada sebahagian daripada kita, ada orang yang sanggup belanja untuk balik bercuti. Untuk balik bercuti, terutamanya cuti raya. Sewa kereta besar-besar. Guna dalam sebulan ataupun guna dalam seminggu. Sewa sebab apa? Sebab boleh balik dalam keadaan selesa satu. Selesa tu saya duduk rasa dalam alasan tu duduk di nombor 10 boleh jadi. Yang mula-mula sekali orang tengok. Tu mula-mula sekali. Duduk di KL ni tak ada pun kereta besar. Tak ada kereta besar pun pakai kereta kecil motor kapcah je. Tapi bila nak balik raya, aku standby dah. Aku simpan dah. Nak sewa kereta besar nak balik raya ni. Untuk apa? Senanglah nak bawa anak ramah. Rasa-rasanya alasan anak ramah tu duduk di nombor 10. Hanya tuan dia lah tahunya. Kita tak kata apa. Hanya tuan dia tahu. Alasan ni yang anak selesa, alasan anak ramah ni duduk nombor berapa? Yang nombor satu sekali tuan dia tahu. Kenapa yang membuat gini ni? Tak boleh kalau anak ramah mu naik bah ataupun mu naik apa? Mu naik kereta api. Orang tua kita dulu begitu kan. Tak mampu beli kereta, naik benda dia balik kampung. Naik kereta api. Tak mampu nak beli kereta, naik apa kita adik-beradik kita dulu? Naik bah, ramah-ramah naik bah. Bah masa tu pun murah lagi harganya. Cuma nak beritahunya, naik bah, naik kereta api. Tak ada kata beli apa sewa dalam 2 hari. Kereta besar. Apa yang duduk di ranking pertama alasan kita sewa tu? Boleh jadi, na'udzubillah, boleh jadi kerana apa? Kerana nak suruh orang tengok kita ni orang yang ada harta. Kita ni orang yang milik dunia. Kita ni orang kaya. Kita ni bila naik kereta besar orang hormat sikit pada aku. Aku pergi parking kereta besar orang hormat sikit. Boleh jadi. Na'udzubillah. Benda-benda tersebut boleh jadi bermain dalam jiwa-jiwa kita. Andai kita tak ubati dia, jawab dia jadi macam gitu. Mencari benda yang segera. Pujian yang segera. Keuntungan yang segera. Ini semuanya yang berbentuk duniawi. Ini orang yang tidak waras nama dia. Orang yang waras, dia mikir apa saja yang ada padaku yang Allah Ta'ala bagi dia, yang penting guna untung di akhirat nanti. Baik. Nabi dah buat apa?
Ay, tak boleh. Berapa ayat suruh? 7 suku, 5 minit lagi. Fa idza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbu. Ha gitu Nabi kata bila dia berhenti, dia cabut, dia berhenti daripada melakukan dosa, ha tu syarat dia. Syarat taubat yang pertama sekali nazak itulah. Ha syarat dosa yang pertama sekali nazak, cabut berhenti. Berhenti daripada buat dosa tu. Tengah mengumpat, berhenti terus mengumpat. Tengah mengata orang, berhenti terus mengata orang. Fa idza naza'a wastaghfara, bertaubat dia, beristighfar wa taba dan bertaubat, saqala qalbu, maka hati dia akan jadi jernih. Umpama seperti cermin, maka dia tengok diri dia, nampak segala-galanya. Wa in 'ada zida fiha, wa in 'ada, tetapi apabila ia kembali melakukan kesalahan itu, kata Nabi, zida fiha, ditambah, maka titik hitam itu akan bertambah di dalam hatinya, hatta tak luar, sehingga sampailah titik hitam itu memenuhi segala permukaan hatinya. Nah, dalam dapat apa, dalam kitab yang mensyarahkan hadis ni, dia kata hatta tak luar ni, sehinggalah tutfik, sehinggalah hati tadi terpadam cahaya basirah dia. Fata'ma basiratuhu, maka butalah basirah dia. Kita ada dua mata, satu mata lendir, satu mata mata lendir yang ada di kepala kita ni, satu lagi basirah. Basar dipanggil basirah, dia guna dalam Quran, guna dua-dua. Satu dia guna basar, satu dia guna basirah. Basar ni mata lendir kita. Ha, yang kedua basirah. Mata lendir tak nampak tak apa, yang penting basirah nampak. Ha, ada orang buta mata zahir dia, basar dia buta, tapi basirah dia nampak. Quran duduk di mulut. Ha, Quran duduk mulut. Ada kan kategori orang-orang buta menghafal Quran. Dalam Facebook banyak, saya pun share dalam Facebook, ada apa, ada ada satu tempat tahfiz, bukan di tempat kita, apa, orang Arab menghafal Quran dalam keadaan buta, bakal apa, pakai Quran Braille. Ha, pakai Quran Braille. Dalam Facebook ada juga orang share imam tarawih yang buta. Ha, imam tarawih yang buta, kita yang celak baca gagak-gagak gitu. Dia boleh jadi imam tarawih sambil tangan duk rabak Quran. Baca laca-laca molek. Kita yang apa, kita yang celak ni juga gagak-gagak nak baca. Fatihah pun tak lepas kita. Ha? Wadduha ke bawah pun tak lepas kita. Dia boleh baca Quran saat jadi imam, tangan dia pegang Quran Braille. Ha? Dia boleh baca lancar macam apa, macam orang celak. Ha, tu basirah dia celak. Mata hati dia hidup. Ha, dia boleh apa, dia boleh tahu apa yang lebih penting untuk hidup dia. Adakah mata celak ni yang penting ataupun basirah yang penting? Ha, orang yang apa, yang hatinya kotor ni, maka dia akan tertutup, terpadam basirah dia. Bila terpadam basirah ni, maka bahaya besarnya dia tak nampak akhirat. Tak nampak matlamat hidup kita dijadikan di dunia ni untuk apa. Sebab tu saya sebut kisah apa, Nabi Allah Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi Allah Idris alaihi salam, yang Allah Taala cerita dalam surah Maryam. Dalam surah Nabi Allah Yahya alaihi salam. Dalam surah Maryam Allah Taala cerita, ketika dia masih kanak-kanak lagi, saat sahabat sepermainan dia ajak untuk pergi bermain, maka dia jawab pada sahabat sepermainan dia, dia kata apa, ma li hadza khuliqtu, ataupun ma li la'bin khuliqtu, tidak untuk bermain aku dijadikan oleh Allah, bukan untuk bermain aku dicipta oleh Allah Taala. Apa kita ni tua dah sibuk dengan mainan lagi kita? Ha? Muda mainan cara muda, tua mainan cara tua kita. Ha, muda mainan cara muda. Gi siapa ke stadium nak tengok bola? Ha? Nak tengok bola siapa ke stadium? Masjid tepi rumah tak siapa. Kalau seimbang boleh kira dah, kalau seimbang boleh kira dah gi ke stadium nak tengok bola. Gi juga ke mana-mana masjid walaupun jauh kerana nak ngaji. Boleh kira lagi. Ni dak masalahnya masjid tepi rumah tak siapa, surau tepi rumah tak siapa kita, tak kira lah waktu free, waktu sibuk, tapi tempat-tempat mainan kita siapa. Tempat-tempat yang ada mainan, kita siapa. Mana tak siapa mainan? Sebut mainan mana? Tempat mainan bola ke, mainan apa, mainan air ke, tahu belakang kita.
Mana sini tempat orang mayah ni? Oh ni sini apa? Mana apa? Di Kuala Lumpur sahur ni? Lost World apa nama? Apa nama? Tuan-tuan tak nak sebut. Sunway Lagoon ke apa nama dia? Bunyi gun-gun gitu. Saya pun tak ingat. Tuan-tuan memang tunjuk warna depan saya. Masalah betul tuan-tuan ni. Kena delete di cermin biar nampak sikit. Kita ni orang yang banyak salah. Sunway Lagoon. Tahu. Dia kata kalau tak nak yang mahal Sunway Lagoon, dia kata pergi ke tempat yang murah sikit. Di mana? Shah Alam. Wet World dia kata. Pergi ke Wet World dia kata murah sikit. Tapi kalau pergi Wet World, capur pula dia kata. Dengan Cina, dengan India tak tergamuk dia tu. Oh, gini lah. Di Kuantan tu gambang dia tu. Tuan-tuan tanya saya tahu belakang sebenarnya. Saya tahu belakang tempat mainan ni tuan-tuan. Hidup saya mainan je. Kalau tak nak pergi gambang, mahal gambang dia kata ada safari resort dan sebagainya. No, pergi Lost World. Di Perak. Di Ipoh. Tapi di Ipoh dia kata yang tu lama dia kata. Nak yang baru sikit, Maps dia kata. Yang animation tu. Tuan-tuan tahu dah ni? Tuan-tuan tak tahu, saya tahu. Sebab saya lalu semalam tu saya tahu tu. Cuma nak beritahunya, mainan orang muda, ni mainan dia ni. Tepat-tepat ni cepat sangat pergi. Jom kita pergi hujung minggu ni. Jom kita pergi cuti ni. Sebulan sebelum cuti, plan dah. Cari tiket-tiket murah kita pergi mana? Pergi melancong ke Hanyai. Tapi tak ada rasa nak plan. Mari kita pergi umrah, pergi ziarah ulama itu ini dan sebagainya. Jom kita pergi belah petani. Ada lagi ulama-ulama yang di apa yang alam Nusantara kita ni, yang alim-alim yang sampai kepada taraf aulia illahi salihin, yang ada sanak-sanak dengan ulama-ulama dulu. Lama lagi. Kenapa kita tak buat jauhlah tu? Kita tak buat melawat tu. Pergi ziarah syekh ke duduk dalam seminggu, duduk dalam 2 minggu, sama ada di apa di Malaysia ataupun luar daripada Malaysia. Apa tu saya sebut di Banjarmasin. Saya sebut cerita di Banjarmasin. Orang mengaji bukan macam tempat kita ni. Tempat kita pergi Ustaz Azhar Idrus. Ramai orang. Sikit tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi Banjarmasin. Saya pun tak pergi, orang cerita. Orang cerita. Orang pergi ke Banjarmasin mengaji dengan kiai tuan-tuan, tak boleh masuk. Bukan tak boleh masuk, duduk di luar tu. Berkilometer jauh. Berkilometer jauh. Mana kiai mengajar? Dalam surah kecil. Tapi punyalah orang minatnya mengaji tuan-tuan. Setiap rumah yang ada kawasan tu akan buka rumah masing-masing. Maknanya siapa-siapa saja mari masuk dah dalam rumah mana-mana. Channel pada masa tu antara Maghrib Isyak, channel kiai mengajar. Masuklah rumah mana-mana. Nak masuk pergi mesura, nak masuk pergi tempat tersebut, tak boleh dah. Sebab apa? Orang padat sangat dah. Ada yang mari naik motor suami isteri 70-80 kilometer mari. Nak masuk tak boleh dah. Masuk dalam rumah-rumah gitu. Rumah-rumah yang ada di sekeliling tu. Sebab apa? Rumah pada masa tu dibuka untuk orang tengok channel kiai mengajar. Mari masuk dalam rumah tengok. Lepas daripada tu, tuan rumah jamu. Tuan rumah jamu dengan nasi apa? Nasi apa? Yang campur tu nasi dengan mi. Ambeng. Hai wah, ambeng sebutkan dia. Ambeng nama bunyi dia. Dia jamu. Tuan-tuan rumah tu jamu secara sukarela menjamu orang-orang yang datang tersebut. Hidupnya dia punya majlis. Kita boleh bilang berapa orang ada pagi ni. Sebab tu AJK masjid senang, dia kata dia mari duduk di pintu tu, dia bilang berapa orang ada pagi ni kita nak order roti canai ni. Dia tengok oh tak sampai 50 orang. Dia dah depan tu 20 butir cukup dah dia. Oh, senang. Masjid kita senang buat kerja. Sana dah masjid tak mampu dah buat gitu. Masing-masing rumah-rumah lah yang pandai-pandai nak buat. Sebab apa? Orang mari merata-rata nak mengaji. Tu ada lagi ulama-ulama yang orang pergi sampai begitu ramai. Kenapa kita tak pergi ziarah? Kenapa kita tak terfikir aku nak pergi ni? Biar ada azam, tak apa dah. Ada azam aku nak pergi ni ziarah ulama-ulama. Cuma masalah itu, masalah kewangan, masalah anak, mak anak kecil lagi nak tinggal, tak ada orang nak jaga dan sebagainya. Tu kira kemudian. Yang penting ada azam. Azam aku nak pergi ziarah. Azam aku nak pergi situ sini, nak pergi ziarah ulama-ulama patani. Asyik ada lagi ulama yang apa yang saya sebut yang bila tidur hati dia masih duduk baca Quran lagi. Ada. Masih ada di patani. Orang gidahlah tu orang cerita tu. Sebab tu dia boleh khatam Quran satu hari sekali, satu hari sekali dia khatam Quran. Kita tak payah pelik . Kita satu surah kalau boleh habis alhamdulillah. Tu pun sebab dalam semayang dia baca. Kalau luar semayang nak habis wadduha sampai annas satu hari, lewat dia dah habis satu hari, dia boleh khatam satu hari sekali. Sebab apa? Sebab jiwa dia, Quran dia bergerak dalam diri dia. Quran dia bergerak, dia masuk berjalan tu.
Kenapa dia boleh jadi gitu? Ha, tu kena pergi ziarah. Tanya dia, kenapa sampai peringkat ni boleh berlaku? Sebab dia hidup dengan Quran, baca Quran. Tiap-tiap hari. Kita yang bergerak tiap-tiap waktu ialah WhatsApp kita. Tak tertinggal tu. Tak ada yang apa yang ada dalam WhatsApp kita, grup kita ke, yang apa yang 300, 400 tak baca. Tu kalau ada pun grup yang kita tak minat. Kalau grup kita minat, jawab dia tak ada. Walau satu mesej, kita baca tiap-tiap masa. Tu nak cerita hati yang hatta tak luar. Oh, panjang dah kita ni. Orang dah sapa konung dah. Tak mantar dah. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Bila dia kembali melakukan dosa, maka dia akan ditambah hitam tadi sehinggalah membutakan hati dia. Wa warranu. Dan Nabi kata dia adalah ar-ran. Dinamakan kekotoran tadi tu ialah ar-ran ataupun karat di hati yang disebutkan oleh Allah Taala dalam firman dia, allazi dzakarallahu kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Taala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Seperti yang tersebut dalam apa dalam firman Allah Taala, sesekali bukan demikian seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu daripada perbuatan dosa telah menutupi hati mereka. Baik. Sekali lagi saya nak sebut berkenaan dengan hadis ni. Kata Ibnul Malik, dia kata walaupun hadis ni ataupun ayat Quran ni kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang menutupi hati mereka ni adalah karat. Karat apa? Karat dosa. Dosa apa? Dosa jahiliah, dosa kufur. Maknanya ayat ni surah Al-Mutaffifin ni turun pada orang kafir. Cerita berkenaan dengan orang kafir yang bila mana mereka melakukan kekufuran pada Allah Taala, enggan beriman, maka hati mereka akan tertutup melihat akhirat, melihat sesuatu yang lebih utama dalam hidup mereka yang Allah Taala jadikan untuk tujuan itu. Walaupun ayat ni ayat berkenaan dengan orang kafir, kenapa Nabi cerita hadis ni Nabi kait dengan ayat ni? Tu ulama kata takhwifan lil mukmini. Caranya Nabi nak menakut-nakutkan orang mukmin. Mungkin kena ingat sahabat hitam hati ni bukan setakat berlaku pada orang kafir. Orang kafir kenapa dia tak ada rasa langsung nak beribadat pada Allah? Tak ada rasa langsung nak jadi macam kita, beribadat pada Allah, nak masuk Islam dan sebagainya. Dia sebab tertutup hati dia dengan selaput kufur. Sebab tu apa Syekh Syarawi kata kufur ni ambil daripada apa bahasa Inggeris, ambil daripada kufur juga, jadi cover ni kulit tebal ni dipanggil cover ni. Ini dipanggil mujallad. Orang Arab panggil mujallad. Quran yang apa-apa kitab yang berkulit tebal, kita orang Inggeris pula. Kita orang Melayu. Orang Inggeris panggil cover. Cover itulah daripada perkataan kufur. Sebagaimana cover ni boleh menutup apa yang ada dalam kandungan ni, begitulah ibaratnya kufur boleh menutupi hati, menyebabkan hati tak dapat tengok kebaikan Allah Taala. Tak dapat tengok jalan yang sebenar, jalan yang hakiki, jalan yang apa, jalan yang lurus. Itu asalnya cerita tentang orang kafir. Tapi Nabi nak beritahu, ruang untuk hati gelap ni ada juga pada orang Muslim mukmin. Maka Nabi cerita dalam hadis ni, Nabi kaitkan dengan ayat kalla bal rana ala qulubihim. Apa yang menyebabkan hati orang mukmin ni pun tak beribadat, tak gemar juga beribadat pada Allah? Sebab potensi untuk hati itu jadi hitam ada, walaupun kita ni orang yang tidak kufur, tapi disebabkan oleh dosa maksiat kita yang kita tak bertaubat pada Allah Taala, hati kita juga boleh jadi gelap sehingga kita jadi malas, jadi tak gemar untuk melakukan ibadat pada Allah Taala. Bahkan tak nampak akhiratlah. Itu lebih bahaya lagi. Baik. Habis dulu situ. Hati yang sakit teruk sangat susah untuk diubati. Ini akan datang lah. Akan datang kita tengok lagi huraian Syekh Fahmi dalam mukaddimah dia berkenaan dengan bahayanya hati ini bila dia kotor. Setakat itu dulu pagi ini. Allahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا
على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.